dia masih SMA kelas 1. Terus juga kalau anakku nih Tiara Wadavi nih karakternya pemalu lah gitu ya. Maksudnya dia bukan pemalu ya. Maksudnya ya enggak kayak Via gitu ya. Kayaknya kena kamera tuh santai aja, sudah terbiasa dengan kamera. Kalau Tiara Wadavi tuh sih mungkin penyesuaiannya agak lama, terus ada kalau misal pun ada arahnya jalannya ke sana tuh harus dikasih motivasi yang gede banget gitu buat kita, ada motivator, ada pendorongnya gitu, supaya memang oh iya berani, percaya dirinya tinggi. Oh Mas Dari, kebetulan hari ini dia memang ada kerjaan. Dia ada dua kerjaan, nanti malam mungkin datang. Ya kita harus sama-sama ngerti aja ya. Dan dulu waktunya aku gak ada waktu yang lain. Waktunya gak bisa cari tanggal lain. Dan pasti, dan jadwal yang Mas Dani udah ada, emang hari ini emang ada kerjaan dari udah jauh-jauh hari. Dan memang aku bikin blog ini kan memang baru di apa resume seminggu 10 hari yang lalu gitu. Jadi memang jadwalnya udah Mas Dani ada kerjaan, aku juga udah mau pulang. Video klip ini hampir 100% ya, dia unsurnya animasi. Oke, semuanya pakai green screen. Dan kita juga butuh aku, Sofia, Tiara, sama Davi emang butuh jadi imajinasi yang tinggi gitu, karena emang ini kan pasti ya gak ada realita ya, semua dibikin di gambar, di animasi gitu. Butuh waktu lama juga, nanti bakal seperti ada beberapa apa ya, seperti ada di kastil atau ada di taman-taman, ada di apa ya, di luar angkasa gitu ya, di dunia anak aja lah.